Rasul yang ke-19 ini pun sebenarnya masih ada kaitannya dengan akal. Tinggal lagi Imam Abana di sini ingin membuat perbandingan di antara akal dengan syarok. Ya, di antara dalil akal dengan dalil syarok, di antara hujah akal dengan hujah syariah. Yang mana yang patut kita dahulukan? Kalau Anda tanya sekarang di sini, antara syarok dengan akal mana yang lebih didahulukan? Belum tentu. Jawabannya adalah depend, ya. Ya ini yang kita kena paham. Ya, antara akal dengan syarok mana yang didahulukan? Jawabannya adalah depend. Ya ini kita kena tahu. Ya. Baik. Waqad yatanawalu kullun minan nadhari syar'i wan nadhari al-'aqli ma la yadkhulu fi da'iratil akhar walakinnahuma lan yakhtalifa fil qat'i. Falan tastadim haqiqatun ilmiyatun sahihatun biqa'idatin syar'iyatin tabitatin. Ya, wa yu'awwalu adh-dhanniyu minhuma liyattafiqa ma'al qat'i. Fa in kana dhanniyaini fa an-nadharu syar'i awla bil ittiba' hatta yathbuta al-'aqli aw yanha. Ya, maksudnya kadang-kadang ya, pandangan syarok dan pandangan akal tidak ngam satu sama lain. Kadang-kadang pandangan akal dan pandangan syarok tidak ngam satu sama lain. Kadang-kadang hujah syarok dengan hujah akal tak masuk satu sama lain. Ya. Walakin nahuma lan yakhtalifa fil qat'i. Tetapi keduanya ya, namun demikian syariat dan akal tidak akan bercangkang dalam perkara yang telah menjadi hakikat dan kenyataannya ini betul ya. Tetapi kedua-duanya tidak akan bercanggah ya, antara agama dengan akal, antara sains dengan agama ini tidak akan bercanggah seandainya kedua-duanya telah bersifat qat'i. Nah itu maksudnya. Apabila sains itu bersifat qat'i dan syariah juga bersifat qat'i, maka dua-duanya tidak akan bercanggah, tidak akan bertentangan. Kita tahu di dalam sains ada perkara yang sudah muktamad, sudah established, tapi ada juga yang belum established. Ada masih lagi di peringkat teori, ya, di peringkat hipotesis. Dia belum betul-betul menjadi paradigma, ya, paradigm. Ya. Belum betul-betul menjadi apa namanya ilmu yang established, yang disepakati semua. Kalau ilmu yang established itu disepakati oleh semua saintis. Dia ada disepakati oleh scientific community ya. Nah, ini kalau dalam istilah Thomas S. Kuhn ya, kalau kita baca sejarah ya, The Structure of Scientific Revolution ya, oleh Thomas S. Kuhn ya, salah seorang ahli sejarah science ya, daripada US. Dia bincang tentang paradigma ya, bagaimana science itu berubah ya, daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Jadi dalam science ini ada perkara-perkara yang qat'i, tapi ada juga perkara-perkara yang masih diperselisihkan. Sebagai contoh misalkan, sekarang ini dah qat'i dah bahwasanya bumi itu bulat ya. Ada lagi gak orang yang berkeyakinan bahwa bumi ini datar ya? Tak ada ya, dah qat'i dah. Dulu ya orang bercanda ya, bahwasanya bumi ini datar ke bulat. Planet ke bulat. Ya, bumi ini memang bulat. Ya. Itu diantaranya lah ya. Jadi ada yang qat'i, tapi misalkan teori evolusi. Saya menilainya wallahu a'lam ya, teori evolusi ini belum sebenarnya adakah ya, apa namanya? Teori evolusi ini memang sains ataupun masih lagi teori ya, masih lagi hipotesis yang belum terbukti ya. Soal teori evolusi ini bukan hanya pada spesies yang tertentu tapi keseluruhan ya. Alam ini sebenarnya daripada evolusi. Sedangkan kita berpahaman bahwasanya alam ini diciptakan lah. Ya, alam ini apa nih spesies itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, spesies itu tidak mengalami evolusi ya. Ya. Dia tidak berpindah daripada satu spesies pada spesies yang lain. Nah, itu yang coba diinikan oleh Harun Yahya juga kalau kita ini kan banyak dia punya program-program dia sebenarnya adalah untuk menginikan bahwasanya ya spesies itu adalah dicipta. Nah, jadi balik kepada prinsip ini ya, bahwasannya seandainya terjadi percanggahan di antara syarok dengan akal,
ya, maka ya, bukan pada yang qat'i. Kalau dua-duanya qat'i, ya ini dia bercanggah. Jadi kata yang mana, falantas tadi haqiqatun ilmiyatun sahihah biqa'idatin syar'iyatin thabitah. Ya. Tidak, sekali-kali tidak akan bercanggah hakikat ilmiah yang sahih dengan kaedah syara' yang sabit. Jadi kaedah syara' ataupun hukum-hukum ak, hukum-hukum syara' yang sabit, yang established, dia memang tidak akan bercanggah. Jadi seandainya bercanggah, maknanya salah satunya mungkin akan ya, zonni. Nah, wa yu'awwalu dhanniyu minhuma liyattafiqa ma'al qat'i. Hendaklah ditakwilkan yang dhanni itu supaya mengikut kepada yang qat'i. Jadi apabila sains yang qat'i, syarat yang dhanni, maka mana yang didahulukan? Sains qat'i ini, syaratnya dhanni, mana didahulukan? Sains didahulukan. Kalau sainsnya dhanni, syaratnya qat'i, syarat. Ya, jadi ukurannya adalah kekotiannya itu. Tetapi kalau dua-duanya zanni, saya zanni, syarok zanni, mana yang didahulukan? Syarok, dalam hal ini syarok. Oke, ya ini atau? Ya, ini syarok. Ya. So, ya ini akal, ya ini syarok. Ya ini akal yang koti, ini ya akal yang zanni. Di sini adalah syarok yang koti. Di sini syarat yang dhanni. Apabila akal qat'i, syarat qat'i, dua-duanya tidak akan bercanggah. Pasti ya, seandainya akal itu qat'i ya, dan syarat juga qat'i, dua-duanya tidak akan bercanggah ya. Seandainya syarat qat'i sementara akal dhanni, nah, kita ikut siapa? Mana yang kita dahulukan? Ya, syarok, sebab dia dah qat'i. Ya, dia dah qat'i. Maka di sini syarok lebih dahulu. Ya. Tapi sebaliknya, seandainya akal qat'i, syarok dhanni, maka mana yang harus ditakwilkan? Ya, makanya akal yang menjadi induk, ya. Syarok itu kena ditakwilkan dengan hukum akal. Ya. Tapi seandainya syarok dhanni, kemudian akal qat'i, mana yang kita dahulukan? Ya, dalam hasilnya adalah syarat. Nah, ini kesimpulan daripada usul yang ke-19. Contohnya misalnya kata, terus kita tahu buah kurma itu baiklah untuk kesehatan ya, tapi buah kurma itu mengandungi gula juga ya. Jadi orang yang ada diabetes tak boleh makan gula kan. Sementara dalam hadisnya, dalam nama kita digalakkan makan kurma. Ya. Sementara dokter kata kamu ini diabetes ya, kurangkan gula ya. Ya. Tapi karena dia nak beramal dengan hadis, dia kata dikurangkan gula tapi dia banyak makan kurma ya. Sebenarnya kalau menurut ilmu kedokteran ya, kalau seandainya menurut medik, katalah dia dinyatakan bahwasanya sebenarnya makan kurma pun akan membahayakan. Maka dia tidak boleh ya, mengamalkan makan kurma tadi. Dia kena ikut yang sudah established. Ya, nah dalam masalahnya kita kena ikut ini lah ya, sebab hadis tadi adalah hadis yang umum ya. Hadis yang zonni statusnya nih, hadis yang umum. Sementara yang ini spesifik, dah qat'i dalam masalah ini. Tapi wallahu a'lam betul kan dari segi ilmu kedokteran ya. Bahwasanya apa namanya orang yang diabetik ya, tak boleh banyak makan kurma, wallahu a'lam, ataupun tak boleh banyak minum madu dan sebagainya. In case ya, ada misalkan surah tertentu dalam hadis ataupun dalam timbun nabawi ini saya kata. Ya, kita baca misalkan literature ataupun ini timbun nabawi. Timbun nabawi suruh macam nih ya, dokter suruh macam nih ya. Mana yang lebih qat'i? Ayat ini ya. Itu bagi kita mungkin yang dokter nih yang lebih qat'i ya. Dalam Quran disebut fihi syifaun linnas ya, madu. Madu itu adalah syifaun linnas. Obat bagi manusia. Tapi ubat di sini sangat umum sekali ya, dari istilah kedokteran sangat umum sekali. Adakah kalau kita sakit mata ya, ambil madu baru colek ke mata ini, adakah seperti itu ya? Kan dikata ubat ya, tidak seperti itu ya. Jadi kita kena sesuaikan dengan dalil yang syar'i tadi itu, daripada Quran, daripada hadis, kena sesuaikan dengan apa yang sudah
qat'i ya. Sehingga kita tidak melulu ya berpegang dengan ya dengan hadisnya ataupun dengan ini. Ya, kononnya kita iltizam ya kan. Oh, sehingga kita pun mengenepikannya hasil kajian akal manusia, research manusia yang sudah established, yang merupakan ilmu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pun ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita bincang tadi dalam usul yang ke-18 tadi. Ya. Jadi kita ya, belajar daripada keadaan ini. Ya, dalam bidang medik ya, dalam bidang yang lain ya. Ya. Katalah ini just for the sake of argument ya. For hypothetical inilah apa ya, hypothetical case. Katalah air zam-zam setelah dikaji-kaji banyak mengandungi bahan-bahan yang apa ya, mengganggu kesehatan. Katalah misalnya. Of course sampai sekarang alhamdulillah ya, air zam-zam itu masih lagi katalah nantinya ya. Ya. Maka kita kena ambil apa ya, nasihat dokter dalam masalah nasihat ahli-ahli kesehatan dunia, termasuk juga ahli kesehatan kaum muslimin. Kalau memang itu established ya, kalau memang itu qat'i nantinya. Macam hari itu kan H1N1 ya, pergi haji kan sampai ada ini juga kan, macam mana nasihat ini. Tapi terus pergi haji boleh diteruskan ya, asalkan menggunakan ya alat-alat pelindung dan sebagainya, ya, ambil injection dan sebagainya, ya tidak sampai cancel. Tapi seandainya sampai juga memudaratkan ya dalam keadaan tertentu, maka kita kena ikutnya. So kita inilah kita balance ya dalam menggunakan akal dengan syarat tadi. Nah, balance nya itu ada di sini ya. Tidak semestinya syarat itu selalu saja di hadapan. Bergantung kepada keadaan syarat itu sendiri. Sama dia qat'i ataupun dhanni. Jadi yang diambil kiranya itu adalah yang qat'inya. Begitu ya sains, ada yang dhanni, ada juga yang qat'i. Jadi wa ya'ulul wa ya'awwalu adh-dhanni minhumā liyattafiqa ma'al qat'i. Hendaklah ditakwilkan yang dhanni daripada keduanya sehingga dia bersesuaian dengan yang qat'i. So seandainya syarat yang dhanni, hendaklah syarat itu ditakwilkan supaya ikut kepada sains yang qat'i. Jadi apabila sains itu dhanni, syaratnya qat'i, maka hendaklah sains itu ditakwilkan kepada ya, syarat yang qat'i. Fa in kana dhanniyaini, apabila kedua-duanya dhanni, kedua-duanya masih lagi tidak muktamad, fa nadharu syar'i aula bil ittiba, maka pandangan syarat itu lebih utama untuk kita ikuti. Hatta yasbutal aqli aw yanhar, ataupun ya sehingga sama ada akal itu sendiri yang establish ataupun akal sendiri yang jatuh, akal sendiri yang tidak boleh dipakai. Nah begitu, kalau zonni kedua-duanya maka kita dahulukan sementara ini dengan dalil syarat, kemudian kita kaji terus sehingga ya mana satu sebenarnya yang akan menjadi qat'i lagi nanti.